Berbalik kepada talking point untuk perlawanan pada malam ini. Shami Safari, kalau kita lihat, banyak join attacking, kemudiannya defending. Dia ada package itu, Syarum. Ya, kalau kita lihat work rate yang dilakukan oleh Shami Safari pada malam ini, ya, di mana beliau support attack dan juga buat defending, itu luar biasa bagi saya untuk Shami Safari. Okey, apakah mungkinlah pada pengamatan anda value untuk attacking pada pasukan Selangor ini banyak juga bermula daripada Shami Safari? Ya, kalau kita lihat semua serangan Selangor yang berbahaya adalah datang di sebelah kanan, di mana pergerakan daripada separuh masa pertama, di mana pergerakan Shami Safari dan juga Brendan di sebelah kanan. So kita lihat kekuatan Selangor mungkin pada musim ini ada di sebelah kanan. Okey, Kish dan juga Khalid, mungkin saya melihat Shami Safari sebagai kapten nombor 2, Safwan Barudin kapten nombor 3 Selangor. Ketiadaan Brendan selepas itu, tampak tugas itu dia mampu untuk memikul tanggungjawab itu untuk Shami Safari, ya, Kish. Itu yang begitu menarik tentang Shami Safari, kerana kalau kita lihat macam 2-3 tahun lepas, mungkin kita label Shami sebagai pemain yang muda, pemain yang tidak berpengalaman. Tetapi evolusi yang berlaku dalam Shami dalam 2 musim lepas sehingga kini dilihat sebagai antara pemain paling bereputasi tinggi dan juga berpengalaman di atas padang untuk pasukan Selangor. Dan itu juga impact yang kita boleh lihat di atas padang juga dari segi prestasi, Hafizal. Okey, Khalid, mungkin Paul Josue, apa kapten pasukan Kuala Lumpur juga, anda dilihat cukup memerhatikan secara khusus tentang kelibat pemain ini, dan dia membuktikan dengan hantaran yang cukup, yang package yang serba lengkap ketua pasukan Kuala Lumpur ini, Khalid. Pada pandangan saya lah, apa yang berlaku minit yang 90 dengan hantaran yang terakhir can kill the game. Apa yang berlaku, di mana dia dapat sempat melihat, menjenguk di mana Indra Putra, tetapi disebabkan Indra dah sampai lambat, di situlah kesilapan yang berlaku, di mana adjustment yang berlaku pada Indra. If not, dah tentu KL menang. So di sini saya just nak menyebut Paula Josa adalah pemain import yang cukup superb, berkualiti. Maknanya apa yang dimiliki oleh beliau boleh membantu pasukan Kuala Lumpur in future.